Hai hai Insetizen, selamat hari Senin. Mari kita awali hari Senin ini dengan senyuman. Mimin mau kasih info berita-berita populer nih. Ada berita apa aja ya sepanjang hari ini yang lagi trending? Yuk sini ikutin Mimin sampai selesai ya. Kabar pertama datang dari Sambo yang divonis oleh majelis hakim hukuman mati. Sang putri Trisha Ejulinka pun membagikan unggahan terbaru di media sosial. Trisha membagikan foto diduga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang tengah berpelukan erat. Pada keterangan foto, Trisha mengungkapkan rasa sayang kepada kedua orang tuanya itu. Putri Chandrawati dan Verdi Sambo disebut telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yosua. Mimin doain supaya Kak Trisha diberi keluasan hati atas masalah yang dihadapinya ya, amin. Rizky Kinos membongkar kehidupan rumah tangganya bersama Nikta Gina nih. Pria 37 tahun ini mengaku dirinya sedang pisah ranjang dengan sang istri sejak awal menikah. Nikta Gina kemudian meluruskan bahwa dirinya dan Kinos pisah ranjang karena memiliki dua orang anak. Nikta Gina mengaku saat anak keduanya lahir, ia tinggal bersama orang tuanya. Namun karena kamar yang digunakannya tidak cukup menampung 4 orang, dirinya dan Kinos harus pisah ranjang dan pisah kamar. Kala itu Kinos tidur dengan anak pertamanya, sedangkan Gina bersama anak keduanya di kamar yang lain. Bahkan sampai saat ini Gina dan Kinos masih pisah ranjang, namun tetap satu kamar karena masih tidur dengan anak-anak mereka. Berita yang ketiga ini sempat bikin shock. Kira-kira fakta sebenarnya gimana ya? Nih, Mimin kasih tahu. Sebuah tayangan video di YouTube menghebohkan publik. Pasalnya, pada video itu memperlihatkan artis Amanda Manopo yang diduga telah menikah. Amanda Manopo disebut telah melangsungkan pernikahannya di sebuah gereja. Akun YouTube tersebut mengabarkan Amanda Manopo telah bertunangan dan gelar pesta pernikahan. Namun, faktanya tersebut tidak memberikan berita yang akurat. Kabar Amanda Manopo dan Arya Saloka menikah pun hoax atau berita bohong. Wah, bikin kaget Mimin aja nih berita. Selanjutnya datang dari istri mendiang Ustadz Arifin Ilham yaitu Umi Yuni. Ia dirumorkan sudah menikah lagi. Disebutkan pula kalau sang suami bernama Iskandar. Namun kabar lain juga disebutkan oleh ibunda almarhum Arifin Ilham Nurhayati. Ia menyebut bahwa Umi Yuni dibawa kabur oleh orang lain yang kini sedang dalam masa penyidikan. Wah, kok jadi ada dua versi sih? Mimin jadi bingung nih. Kalau misalnya bicara isu pernikahan, tentu yang paling tahu yang menikahkan dan saksi-saksi, kan begitu. Yang bisa menikahkan kakak saya, ya berarti saya, karena ayah kami kan sudah meninggal. Nah, jadi saya juga bingung kenapa ada isu itu. Karena setahu saya tidak pernah melakukan, artinya menikahkan ya, menikahkan. Artinya kalau kakak saya menikah, itu pasti yang pertama kali tahu adalah saya. Karena bisa menikahkan adalah saya. Nah, jadi kalau saya tidak tahu, ya menurut saya berita ini agak lucu ya. Penampilan Rihanna di Super Bowl Halftime 2023 jadi perbincangan panas nih. Rihanna membuka penampilannya lewat Bitch Better Have My Money dengan panggung gantung. Ia mengenakan jumpsuit merah dengan baju ketat di dalam yang memperlihatkan baby bump-nya. Kabar soal Rihanna hamil anak kedua diperbincangkan menyusul penampilan di Super Bowl. Kehamilan kedua Rihanna pun telah dikonfirmasi perwakilannya. Meski hamil, namun Rihanna tetap tampil energik di panggung Super Bowl, membawakan lagu-lagu hitsnya. Sebelumnya, Rihanna telah dikaruniai anak laki-laki bernama Rocky yang kini berusia 9 bulan. Super Bowl Halftime 2023 merupakan live event pertama Rihanna dalam 7 tahun dan perdana setelah menjadi ibu. Nah, itu dia berita paling populer sepanjang hari ini. Kalau masih kepo sama berita yang lagi trending, cus langsung aja tengokin www.insetlife.com. Tapi ada cara yang paling gampang. Download aja Inset Life, sudah ada di Google Play dan App Store. Mimin pamit dulu ya Insetizen. Besok kita ngerumpi lagi. Dadah, bye-bye.